3 tahun yang lalu sebelum pandemi, alhamdulillah sudah jalan. Tapi sekarang alhamdulillah orang banyak yang WFH, jadi banyak yang suka main handphone, akhirnya belanja terus. Ya alhamdulillah sih banyak rezeki yang kudapat pada saat pandemi justru. Berarti memang membuka bisnis kemarin sudah terpikir kalau udah ngerasa kayak udah nggak mungkin nggak laku lagi nih di entertain gitu ke depannya seperti apa sih? Itu hanya persiapan aja, persiapan aku, karena kan aku orangnya tuh nggak suka diem ya, nggak suka diem di rumah. Aku takut nanti someday kalau misalkan aku nggak sering ada di TV atau nggak ada syuting, aku bisa dapat kerjaan lain. Walaupun lagi syuting juga aku masih ngontrol terus gitu apa yang perkembangan untuk usaha aku. Job-job yang lain gimana kak? Kayak DJ lagi? Sebenernya. Oh DJ udah enggak. Oh udah enggak? Udah pandemi. Oh siapa nih? Tapi kemarin pas tahun baru aku hanya ngambil yang special event. Special event itu artinya private. Jadi aku gak mau yang banyak orang, yang ketemu rame juga. Jadi cuma private event yang ngadain juga temen-temen yang kayak gitu. Jadi udah bayang gitu. Kenapa kak? Maksudnya lebih selektif gitu untuk job DJ-nya? Karena ya gini loh, bertambahnya umur mungkin lebih pemikirannya lebih udahlah gitu, apalagi sih yang dicari di dunia ini gitu ya kan, mau nyari apa, mau nyari duit sampai capek juga segitu juga kok. Jadi ya udah bersyukur aja apa yang didapat hari ini, alhamdulillah itu yang disyukurin. Mau nyampe kapanpun itu rezeki dicari juga, kalau udah jatuhnya sama Tuhan dikasih gitu ya segitu aja. Jadi aku nggak terlalu moyo. Gak menyayangkan kak, sementara kan job DJ sebagai masukan besar ya kan? Iya, itu adalah karena uangnya cash. Uangnya cash banget, tapi gak tahu ya untuk sekarang aku lebih nyari yang private aja lebih. Karena aku tinggal sama mama di rumah, dan aku lebih menjaga keselamatan dan kesehatan mama aku sekarang. Kalau aku ketemu orang banyak di luar kan aku gak tahu nih gimana gitu ya. Jadi better aku terimanya pekerjaan yang private aja. Itu akankah pemikiran itu bakalan tetap terus kak atau seperti apa kak? Insya Allah, karena aku yakin banget ya, Tuhan gak mungkin, Allah itu gak mungkin ngasih kita itu meninggal karena kelaparan. Aku yakin banget itu karena Tuhan, aku maha kaya, Allah itu maha kaya. Jadi aku yakin sampai kapanpun kita dikasih pekerjaan apa-apa, gak dikasih pekerjaan tapi Allah pasti akan kasih rezeki lain gitu. Jadi aku gak pernah mau takut. Gak dapet DJ di klub-klub, aku masih dapat DJ yang private. Gak dapet sinetron stripping, aku dapat FTV. Ya kayak gitu, jadi syukurin. Udah mungkin udah waktunya sih. Selektif itu sekalian mengubah penampilan juga kak? Penampilan secara gak langsung mungkin ya. Karena tanpa aku harus seksi juga udah, image Cici Amalia itu udah seksi. Aku gak tau. Jadi tanpa harus dibilang kayak gitu, jadi ya orang juga masih hayal-hayal Cici Amalia dengan kesaksiannya. Oke, berarti memang sudah memikirkan semakin bertambahnya usia berarti kak ya? Iya, semakin bertambahnya usia kita harus semakin baik lah. Masa sih mas begitu aja. Kak, ini kan berbisnis juga nih udah lumayan lama gitu, dengan kesendiriannya mandiri juga nggak terpikirkan untuk mencari jodoh lagi? Itu aku nggak pernah mau takut sama yang namanya jodoh ya. Aku yakin jodoh Tuhan tuh udah tentuin buat aku, tapi nggak tahu kapan. Aku nggak tahu kapan ya Allah kapan ngasihnya. Mungkin lagi Allah udah lo sekarang urusin orang tua lo dulu, ibu lo lah. Kan aku sekarang ini mamaku cuma sendiri kalau udah meninggal kan. Jadi udah gitu aja, santai aja gitu. Kalaupun Allah bilang jangan menikah ya aku nggak nikah. Tapi nggak kapok ya kalau menikah lagi ya kak ya? Nggak kapok. Tapi kalau untuk misalkan Allah bilang mungkin Kiki Amalia untuk sekarang jadi janda aja terus gitu sampai nanti, ya nggak apa-apa. Aku enjoy banget. Aku bahagia. Yang penting udah merasakan menikah. Belum tentu aku menikah nanti aku bahagia. Sekarang aku bahagia walaupun aku nggak menikah lagi. Berarti memang sudah kepikiran untuk sendiri sampai tua nanti kak? Sudah siap, maksudnya sudah siap. Harus kesiapan itu harus ada karena sampai mati kita sendiri kok gitu. Nggak ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. That's why aku selalu berbuat baik sama siapapun, berusaha untuk membuat orang itu sayang sama aku, bahagia sama aku, walaupun orang nggak memberikan itu ke aku. Jadi nggak pernah mau ekspektasi tinggi ke orang lain, lebih ke bahagia aja sendiri tanpa harus orang tahu keadaan aku. Hal itu muncul apa karena ada trauma besar kak? Aku gak mau trauma, aku gak pernah nikah. Nikahnya pas setahun, gila ya gak. Aku gak mau nikahnya itu, aku mampu gak pernah tahu siapa yang pernah nikahin aku. Kenapa tuh kak? Ya udah, aku gak pernah mau ngebahas, gak pernah aja gitu. Tapi Mbak Kiki ini
santer lagi loh Mbak, ada artikel-artikel yang katanya mengungkit lagi nih Mbak Kiki, katanya dulu tuh kalau nggak salah pernah diselingkuhin 10 kali gitu, benar nggak sih Mbak? Disepuluhin, bukan diselingkuhin atau ditinggalin, disepuluhin. Tadi naik lagi. Enggak, tapi emang benar kak? Tapi emang benar kak? Emang benar kak? Apanya? Emang benar kak? Selingkuhin 10 kali. Biarin aja. Ya dia yang tahu. Aku nggak pernah mau buka aib siapapun ya. Walaupun itu mantan suami, dia biarin aja. Beda mungkin sekarang kalau orang lagi kalau wawancara, emang benar gua mau ngomong aib. Kalau aku nggak mau takut. Aku juga banyak salah. Aku juga banyak dosa. Aku juga bukan orang manusia yang sempurna. Jadi aku nggak pernah mau kasih tahu aib-aiban. Dan aku udah lupa. Begitu oh, tapi ini kan menikmati kebahagiaan nih. Sudah ada kok orang yang mendampingi ya teman-teman dekat lah ya. Berusaha dekat, berusaha dekat, berusaha dekat, ada yang berusaha dekat enggak? Ada yang berusaha mendekat? Banyak lah. Waduh. Yang berusaha sih banyak. Tapi kan aku tuh aduh seleksi banget lah. Aku lebih seleksi karena mencari laki-laki sekarang itu enggak gampang. Gitu. Apakah dia bisa menerima aku dan aku apakah bisa susah ya ngomongin. Pokoknya aku susah untuk sekarang untuk pengennya tapi yang tipikalnya kayak gimana sih Mbak Kiki? Gak ada tipikal. Gak ada tipikal yang pasti dia harus bisa menuntun aku ke agama yang lebih baik tanpa harus berembel-embel punya ini punya itu. Udahlah punya ini itu bisa dicari semuanya. Yang penting bisa membahagiain aku keluarga aku. Kak tadi susahnya seperti apa? Kak, belum dilanjutin tuh. Apa tuh? Susahnya, susah loh untuk dijelasin gitu saat ini. Ya, yang susah dijelasin adalah maksudnya aku itu orangnya sangat-sangat pemilih untuk sekarang. Di usia aku sekarang, milih banget untuk cowok yang dekat sama aku. Tadinya punya standar sedikit kan udah segini. Jadi, ya agak-agak, enggak deh, lu belum sesuai gitu. Lu belum sesuai, jadi kayak gitu. Terlalu ketat banget kali seleksinya. Ketat karena seperti timnas ya. Timnas loh. Gitu. Jadi enggak bisa langsung masuk-masuk aja titipan-titipan enggak main. Oh, titipan enggak main ya. Oh, berarti memang murni usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Jadi kalau ada jodoh-jodohin, maaf enggak gitu. Oh. Jadi tadi kayaknya ngomongin usaha-usaha, kayaknya kriteria salah satunya pengusaha nih. Amin, insya Allah. Yang penting bisa apa aja, siapa aja lah. Mau pengusaha, pemain bola, siapa lagi tuh. Yang penting bisa membahagiakan aku dan gak suka bohong dan gak suka peres. Gitu ya.